Tak banyak yang mengetahui bagaimana kondisi pengungsian tempat para warga Palestina yang terdampak serangan Israel berada. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Selasa 28 November 2023 yang menampilkan bagaimana situasi terkini di area pengungsian saat hujan melanda kawasan tersebut. Video amatir yang direkam langsung oleh salah satu anggota pers itu merekam momen hangat kebersamaan para warga Palestina yang sedang sibuk memasak di dalam sebuah tenda-tenda sederhana. Hujan membawa kesenangan tersendiri bagi para warga yang mengungsi. Hal itu dikarenakan mereka mengalami kelangkaan air bersih akibat blokade Israel. Tampak warga Palestina menunggu di bawah hujan untuk mengisi wadah air mereka di utara kota Gaza. Satu persatu warga menunggu giliran mengisi air di tengah hujan deras yang mengguyur wilayah utara jalur Gaza. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. في ظل الأمطار الشديدة التي تتساقط على شمال قطاع غزة، ما زال المواطنون يحجزون أدوارهم لتعبئة جالونات المياه لهم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.